do prima tavolo che avevano con il gas di Germania, gli sono restituiti in Indonesia, gli anni sono entrati al padre della storia hari ini. Ma per i buoni della storia ini yang saya hormati, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, saya ingin menyampaikan selamat dan pengucapan untuk peringatan 25 tahun kehadiran Kongregasi CM di Indonesia. Terlebih tepatnya di Kota Kupang yang sejak tahun 1996 yang lalu, sebagai mimpi sonaris tentunya sudah banyak karya nyata yang dibuat oleh Pak Biarawati Kongregasi ini bagi warga Kota Kupang, baik di bidang rohani maupun di bidang pendidikan dan sosial. Pemerintah Kota Kupang memberikan apresiasi yang tinggi atas karisma yang diwariskan oleh Bapak Pendiri Kongregasi ini, Beato Francisco Palau, yakni cinta akan Tuhan dan sesama. Sesama yang dimaksud di sini adalah gambaran gereja yang harus diperhatikan dan dibantu. Karisma ini diapresiasi dengan berbagai aksi nyata seperti pendidikan, pelayanan medis, proyek sosial, pelayanan pastoral, pendidikan katekis, media komunikasi sosial, pelayanan ke kampus, mengenal penjahat tiap perjalanan acara, bimbingan dan konseling bagi bina hidup rohani. Ini semua sejalan dengan visi misi serta spirit pelayanan kami selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Sejak awal menjabat sebagai wali kota Kupang, kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Berbagai program sosial kami rancang demi meringankan beban mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan rumah yang layak huni. Salah satu adalah program bedah rumah sejak tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2021 ini dengan total rumah yang berhasil kami buat 1043 rumah untuk membantu saudara-saudara kita di Kota Kupang. Banyak warga yang semula bukan dokumen kita baik ini merasa terbantu dengan program ini. Sebagian besar antaranya adalah para janda dan perempuan lanjut usia. Berapa waktu yang lalu angka COVID-19 masih tinggi dan ada terus mengikuti pelajaran di sekolah secara online. Pemerintah kota juga memberikan jalur, memberikan bantuan penyaluran bantuan HP yang berbagai 793 siswa SD dan SMP yang berasal dari Panti Asuhan dan keluarga tidak mampu. Para siswa penerima bantuan HP Android tersebut tersebar di 79 SD, 31 SMP, 14 Panti Asuhan di Kota Kupang. Selain itu juga